متسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعقدة من لساني أفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan dan rahmat yang banyak yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Pada hari ini kita dah berada dalam 12 Ramadan dan 12 hari kita menjalani ibadat fardu Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mencucurkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita agar kita dapat menyempurnakan ibadat puasa ni pada tahun ini dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini adalah bulan yang sangat istimewa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ganjarannya amalan ibadat yang dibuat terlalu luar biasa. Kemudian dengan apa tu Lailatul Qadarnya, dengan apa tu ibadat-ibadat yang dilakukan digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini kita nak sentuh tentang masalah doa. Lihat beberapa hadis tentang masalah doa. Antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'imi inda fitrihi da'watan ma turaddu." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa-doa yang tidak ditolak. Rasulullah beritahu, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, kita berpuasa ni ketika berbuka, nanti ketika berbuka mempunyai doa-doa yang tidak ditolak. Ya, jadi hati-hati gunakan kesempatan waktu berbuka berdoa. Kerana ketika itu doanya mustajab. Apa juga doa kan, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni maknanya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang lebih eloknya kalau doa tu kita sebut dengan bahasa yang kita fahami. Dengan kalau kita orang Melayu ni dengan bahasa Melayu kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah beritahu sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa-doa yang tidak ditolak, satu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, dan diriwayatkan daripada Syi'am Zuqadi Jalani radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Naumu shaimin ibadatun wa samtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun." Tidur orang yang berpuasa
adalah ibadat. Rasulullah beritahu tidurnya orang yang berpuasa tu ibadat. Yang kita tidur, rehat siang kan, pagi ke, tengah hari ke, petang kita rehat ni penat. Ialah puasa ni memang penat, letih, ya, badan tak kuat. Jadi kita rehat tidur. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadat. Ya. Diamnya orang yang berpuasa itu kepada Rasulullah adalah tasbih. Ya. Tidurnya orang berpuasa itu ibadat. Manakala diamnya adalah tasbih. Diamnya termenung kan. Itu tasbih bagi orang berpuasa ni. Tidurnya ibadat, diamnya tasbih. Doanya kata Rasulullah, wa du'a'uhu mustajabun. Dan doanya orang berpuasa itu adalah mustajab. Mustajab maknanya diterima, diperkenankan, dikabulkan. Ini orang berpuasa ni. Ya, sekali lagi, tidurnya orang berpuasa adalah ibadat kata Rasulullah. Diamnya adalah tasbih. Tasbih ni apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Kan? Tapi bagi orang berpuasa, diamnya tu dah dapat pahala tasbih. Ya. Kemudian wa du'a'uhu mustajabun. Doanya adalah mustajab. Ya, doanya mustajab. Wa amaluhu mudha'afun. Ya. Dan amalannya digandakan pahala. Semua amalannya digandakan pahala. Apa saja amalan dalam bulan Ramadan ni, amalan kebajikannya digandakan pahala. Sebab itu orang yang contohnya bagi mereka yang menunaikan ibadah umrah pada tahun ni, ha, ataupun siapa yang berpuasa di Mekah, ha, dalam bulan Ramadan ini, Rasulullah beritahu, man adraka ramadana bimakkata fasamahu wa qama minhu ma tayassara kataballahu lahu mi'ata alfin syahri ramadana fima siwahu. Yang bermaksud sesiapa, kata Rasulullah, yang mendapati bulan Ramadan di Mekah, ya, maknanya dia berada di Mekah ketika menyambut Ramadan ini, maka dia berpuasa. Berpuasalah kat Mekah saja. Ramai saudara-saudara kita, jemaah-jemaah kita yang berada di tanah suci sekarang. Dan bangun mengerjakan apa yang mudah. Maksudnya dibuat ibadat. Sunat contohnya dengan apa tu, solat sunatnya, baca Qur'annya. Ya, buat ibadat-ibadat yang mudah, tawafnya. Ya. Dan percaya Allah menulis baginya, bagi orang yang berpuasa di Mekah dan buat ibadat di sana, 100,000 bulan Ramadan di tempat lain. 100,000 bulan Ramadan di tempat lain. Ha? Orang yang berpuasa di Mekah sana tu, ibadat dia lebih 100,000 nak bandingkan dengan kita. 100,000 bulan Ramadan di tempat lain. Ya. Kemudian dalam bulan Ramadan juga, ha, bagaimana yang digandakan kita punya pahala ini, kata Rasulullah, ya, sadaqatun fi ramadhanun. Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan, sedekah yang dilakukan, sedekah yang paling besar kan, apa sedekah yang paling utama? Bila ditanya oleh sahabat, Rasulullah cakap sedekah di dalam bulan Ramadan itu yang paling utama. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan lagi, umrah yang dikerjakan dalam bulan Ramadan, umrah yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan menyamai pahala haji. Umrah yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan menyamai pahala haji. Baik. Imam Abu Bakar Ibni Abi Maryam berkata daripada guru-gurunya bahawa mereka berkata, apabila tiba bulan Ramadan, apabila tibanya bulan Ramadan, ya, maka hendaklah kamu meluaskan nafkah pada bulan tersebut. Bila tiba bulan Ramadan, kata ulama, hendaklah kita meluaskan nafkah pada bulan tersebut. Nafkah ini maknanya yang wajib bagi isteri dan anak-anak kita lah.
luaskan nafkah untuk isteri dan anak-anak kita dalam bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana memberi nafkah pada bulan tersebut, bulan Ramadan ni, digandakan pahalanya seperti memberi nafkah pada jalan Allah. Ya, dalam bulan Ramadan ini kita memberi nafkah kepada anak isteri kita yang wajib itu seperti kita menginfakkan harta benda kita pada jalan Allah, pada jihad fi sabilillah. Ya, besar pahalanya. Ya, besar pahalanya. Ha, sebab itu dalam bulan Ramadan ini bagi suami, pada ketua ahli keluarga, ha, jangan lokek untuk berbelanja untuk anak isteri. Ya, cuma jangan sampai membazir. Ya, belanja disuruh. Dalam agama kita dituntut supaya kita melebihkan belanja untuk anak isteri kita. Ha, kadang-kadang segi makan, minumnya, pakaiannya, ya, ha, nak beli baju barunya dan sebagainya. Ya, ini adalah perkara yang dituntut dalam agama kita dan pahalanya besar seperti kita menafkahkan pada jalan Allah. Dan sekali bertasbih pada bulan tersebut, iaitu lebih afdal daripada 1,000 tasbih pada bulan yang lain. Ya, ini gandaannya. Puasa sehari pada bulan Ramadan, sehari kita puasa, lebih afdal dari puasa 1,000 hari pada bulan yang lain. Satu tasbih pada bulan Ramadan lebih afdal daripada 1,000 tasbih pada bulan yang lain. Satu rakaat solat yang dikerjakan pada bulan Ramadan, dia lebih afdal daripada 1,000 rakaat solat yang dikerjakan pada bulan yang lain. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu tadi, naumu shaim ibadatun dai wa samtuhu tasbihun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Iaitu tidurnya orang yang berpuasa tadi ibadat, diamnya adalah tasbih, doanya adalah mustajab, dan amalannya digandakan. Digandakan tadi beberapa hadis riwayat yang kita bacakan. Baik. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu tentang orang yang berdoa di dalam bulan ini. Pada ini kita nak fokuskan pada hari ini tentang masalah doa. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin, ya'ni fi ramadana, wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabatun. Ya, baik. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, setiap siang hari dan malam pada bulan Ramadan, setiap siang hari dan malam hari pada bulan Ramadan, ya, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala membebaskan begitu banyak sekali roh daripada api neraka. Ya, membebaskan begitu banyak sekali roh daripada api neraka. Dan kata Rasulullah, setiap orang Islam, wa inna li kulli muslimin, dan setiap orang Islam, kulli yaumin wa lailatin, sama ada pada waktu siang harinya dan malamnya, di dalam bulan Ramadan ni, sama ada siangnya dan malamnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watun mustajabatun, iaitu doanya dimustajabkan, doanya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ataupun malam. Sama ada siang atau malam, orang yang berpuasa ni dalam bulan Ramadan ni kita puasa, doanya mustajab. Doanya mustajab. Kita boleh saja berdoa bila-bila masa. Tak kuat malam, siap. Ya.
Tak kuat pagi, tengah hari, petang, ya. Tak kisah bila-bila masa kita. Dan setiap orang Islam pada waktu siang hari dan malam doanya pasti diterima. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ya. Ya wasi'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahawa jangan dilepaskan. Dalam hadis yang lain menyatakan bahawa doa diterima sewaktu berbuka puasa. Sewaktu berbuka puasa, waktu tu waktu juga doa yang mustajab. Di samping tidak ada waktu yang doa yang tidak dikabulkan dalam bulan Ramadan, Rasulullah khususkan lagi, ada lagi waktu, jaga waktu berbuka puasa. Ha, waktu berbuka puasa tu lagi doanya mustajab kepada Rasulullah. Ha, tapi biasa kita leka waktu itu kan. Ha, tu digalakkan kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu tu kan. Ya Allah, kerana mulah aku berpuasa. Ha, maksud doa tu. Kepada mulah aku beriman. Ya. Ha, kalau orang tak beriman, tak puasa. Buat apa susah-susah, tak makan, tak minum. Ya. Ha, ini kita kerana ada iman. Kitalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tak makan, tak minum. Ha, tak bersama suami isteri. Ya Allah, kepada mulah aku berpuasa. Kepada mulah aku beriman. Dan kepada mulah aku bertawakal. Yang diberserah. Dan aku berbuka dengan rezeki yang datang daripadamu. Ha, ada juga riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika berbuka, ya wasi'al fadli ighfirli. Ya wasi'al fadli ighfirli. Wahai Tuhan yang mempunyai kurnian yang luas, ampunilah daku. Ya, itu ketika berbuka. Ada juga riwayat mengatakan Rasulullah berdoa, ya wasi'al fadli ighfirli. Wahai Tuhan, wahai engkau yang mempunyai kurniaan yang luas, ampunilah daku. Ampunilah daku. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhumus shaimu hatta yuftira imamul adilu wa da'watul mazlumi yarfa'u Allah fawqal ghamami wa yuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabbu wa izzati lan surannaka walau ba'dahin. Baik, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, yang bermaksud terdapat tiga jenis orang yang doa mereka tidak ditolak. Tiga jenis orang ni, kata Rasulullah, doanya tidak ditolak. Yang pertama, kata Rasulullah, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Doa ni, orang ni tak ditolak doanya. Orang yang berpuasa sehingga berbuka. Bermula daripada subuh tadi, terbitnya fajar, sampai terbenam matahari. Doanya tidak ditolak. Ha, doanya tidak ditolak. Bermula, kata Rasulullah, tiga jenis orang yang doa mereka tidak ditolak. Siapa itu? Yang pertama, doa orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka puasa. Ha, ni kesempatan untuk sekarang, untuk kita ni. Ha, berdoa. Doa ni kan kalau sambil-sambil duduk pun, sambil-sambil baring kan boleh. Kan? Ha, penat, kita penat duduk. Kan? Ha, tak semestinya duduk ni dalam masjid. Duduk dalam kereta, duduk atas motor, duduk kat bawah pokok, duduk kat mana saja pun. Ya? Ha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, doanya mustajab. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak ditolak doanya, imam atau penguasa yang adil. Ya, imam atau penguasa yang adil, pemimpin yang adil. Jadi imam, ha, jadi pemimpin, dia jadi orang yang adil. Orang adil apa dia? Orang yang mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, kalau macam kita berpeluang juga, kita dah memang jadi pemimpin, apa dia? Kepada anak isteri kita. Kita kan orang lelaki ni kan pemimpin kepada anak isteri. Ha, kita adil kepada anak isteri kita. Adil itu maksudnya mengikut hukum syarak, ikut hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya mustajab. Sebab tu doa ayah tu mustajab.
doa ayah bagi anaknya sangat mustajab sebenarnya. Ada dalam riwayat ceritakan bagaimana mustajabnya doa kita sebagai seorang ayah kepada anak-anak kita. Okey, baik. Dua. Yang ketiga, siapa kata Rasulullah yang doanya tidak ditolak, iaitu orang yang dizalimi lah. Orang yang dizalimi kerana doanya itu Allah mengangkatnya melepasi awan dan membuka untuknya pintu-pintu langit. Bermaksudnya orang yang dizalimi ini doanya diterima oleh Allah. Dia angkat ke awan, dibuka pintu langit itu maksudnya diterima. Dan Allah berfirman, aku bersumpah demi kemuliaanku, sesungguhnya aku pasti menolongmu walaupun pada suatu masa nanti. Ini janji Allah kepada orang dizalimi. Jadi jangan buat zalim, ya, jangan buat zalim kepada sesiapa walaupun orang bukan Islam, ya. Kerana apa? Kerana doanya Allah mustajab, doanya mustajab. Baik. Rasulullah ummi Siti Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, apabila tibanya Ramadan, apabila tibanya Ramadan, maka berubahlah warna wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan wajah dia dah berubah. Baginda akan menambah solatnya, sembahyangnya makin banyak, kita makin kurang, kan, penat puasa, kan, bertambah tawaduknya, kan. Rasulullah ni dalam bulan Ramadan bertambah, dia tu dah memang raja segala tawaduk Rasulullah ni saja. Tapi kalau bulan Ramadan semakin tawaduk Rasulullah ni, semakin tawaduk, semakin merendah diri. Khususnya kata ummu ini di dalam doa-doa baginda. Doa-doanya begitu tawaduk, begitu merendah diri. Dia antara syarat pun doa kita diterima, iaitu kita mesti ada sifat fakir. Orang nak berdoa ni antara syaratnya agar doanya diterima, iaitu merasa fakir. Apa itu fakir? Merasa tak punya apa, kan? Tak punya apa. Kita tak punya ilmu, kita tak punya kekuatan, kita tak punya segala-galanya, bukan kita punya. Kita rasa kita dah betul-betul kosong, tak ada apa. Kita minta saja, Rab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kan, mau ya, aku minta ampun, contohnya. Kita tahu tak ada siapa yang boleh mengampunkan dosa melainkan dia. Kita tahu tak ada siapa yang boleh menyembuhkan kita melainkan dia. Kita tahu tak boleh, tak ada siapa pun yang boleh melapangkan kita melainkan dia. Jadi orang yang fakir, ada sifat fakir ni, doanya diterima. Doanya diterima dan Allah Subhanahu Wa Taala suka kasih kepadanya. Sebab apa? Sebab dia tahu diri dia tak ada apa punya. Tapi kalau kita rasa kita ni punya, kita punya ilmu, kita punya amalan yang banyak, ya, kita punya apa tu, zikir, kita ahli tarikat, kita ahli tasawuf, kan, kita ahli sufi contohnya, kan, kita rasa kita dah hebat, ni tak ada apa-apa. Jadi dalam bulan Ramadan Rasulullah ni bertambah tawaduk, khususnya dalam doa-doanya, ya, menampakkan lebih rasa takut kepada Allah. Ya Allah, Rasulullah ni, kan, dalam bulan Ramadan tu rasa lebih takut kepada Allah. Nampak, kata isteri dia, takutnya kepada Allah tu nampak sangat. Kalau Rasulullah ni dalam bulan Ramadan, sukar, kata isteri Rasulullah, dalam bulan Ramadan ini untuk mendapati baginda berbaring di atas katil. Sukar, isteri Rasulullah sendiri mengatakan, nak lihat Rasulullah dalam bulan Ramadan ni berbaring di atas katilnya, susah sangat. Susah sangat. Kalau baring susah, ini kan tidur. Faham tak? Maksudnya Rasulullah ni tak tidur dalam bulan Ramadan ni. Itu juga yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tidurnya sikit sangat. Boleh katakan tak? Susah nak nampak dia buat ibadat. Kita dalam bulan Ramadan ni paling banyak baring. Allah. Lepas subuh nak baring. Bukan baring, nak tidur. Lepas subuh, subuh tidur. Duha tidur. Sebelum zuhur dah tentulah, kata qailullah tu, kata nak ambil sunat. Sebelum zuhur tidur, balik lepas zuhur pun tidur. Sebelum asar tidur, lepas asar pun tidur. Lepas maghrib dia tak tidur sebab nak makan. Nak banyak makan ni, macam-macam nak makan. Lepas isyak kan tidur. Orang sembahyang tarawih, sedang sembahyang tarawih pun tidur wirid.
Orang tadarus kan tidur. Allah. Salah ke? Tak salah. Tapi kita tak merebutlah peluang kedatangan Ramadan ini dengan betul-betul. Sebagaimana yang direbut oleh orang-orang soleh, khususnya Rasulullah dan para-para sahabat. Jadi menurut istrinya, sukar mendapati baginda berbaring di atas katir sehinggalah tamatnya Ramadan. Sehinggalah tamat Ramadan. Susah. Baik. Kita lihat lagi mengapa doa-doa dalam bulan Ramadan ini sepanjang waktu diterima. Baik. Diriwayatkan, dinyatakan bahawa para malaikat yang menjaga arasy, para malaikat yang menjaga arasy diperintahkan meninggalkan segala sesuatu pada bulan Ramadan. Ada wirid-wirid, zikir-zikir yang biasa dibaca oleh para malaikat yang menjaga arasy ini. Dalam bulan Ramadan Allah tak bagi dia baca wirid-wirid, zikir-zikir yang dia biasa baca pada setiap waktu. Dalam bulan Ramadan Allah cakap kamu tak payah baca. Tapi apa yang kamu kena buat, wahai malaikat yang menjaga arasy, Allah cakap kamu hanya mengucapkan amin. Malaikat ni Allah perintahkan mengucapkan amin. Untuk apa? Amin untuk siapa? Daripada doa-doa mereka yang berpuasa. Maksudnya dalam bulan Ramadan ni Allah perintahkan malaikat yang menjaga arasy itu hanya mengucapkan amin. Amin. Bagi siapa ni? Bagi orang yang berpuasa, yang berdoa. Orang yang tak puasa tak dapat le. Orang yang berpuasa apabila dia berdoa, malaikat akan aminkan. Amin, kata malaikat. Jadi doanya mustajab. Sebab itulah doanya mustajab. Satu, kan? Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ulama, apabila Allah yang menjanjikan, yang menjanjikan apa? Orang yang berpuasa doanya Allah nak perkenankan. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu mengenainya. Yang beritahu pula Rasulullah. Beritahu tentang apa? Tentang doa ni dimustajab. Diperkenankan oleh Allah. Yang nak perkenankan doa tu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang beritahu Rasulullah. Maka janganlah kita sebagai orang beriman merasa ragu-ragu lagi dengan kebenaran-kebenaran hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tu. Jangan ragu-ragu lagi. Orang beriman kan, apa yang diberitahukan oleh Allah dan Rasul, kita tak ragu-ragu. Kalau dikatakan Allah cakap Allah nak terima doa orang berpuasa, kita yakin Allah terima. Yang nak, yang beritahu ni Rasulullah, Rasulullah cakap Allah terima doa orang berpuasa, kita yakin. Tetapi dalam kehidupan seharian kita, ya, menghairankan sekali, walaupun ada janji-janji ini daripada Allah, kan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, masih ada orang-orang yang nyata yang tidak boleh apa yang dia minta. Tapi kita lihat kan, apa yang kita minta dari segi jelas dia tak dapat. Ini nak kita nak lihat dari segi ilmu je bagaimana. Padahal Allah dah janji, Rasulullah dah bagi tahu. Yang orang yang berpuasa doanya ingin diperkenankannya, Allah akan perkenankan. Tapi kita lihat dalam kehidupan kita seharian, khususnya dalam bulan Ramadan ni, banyak perkara yang kita minta kita rasa belum lagi diperkenankan. Hari ini dah 12 Ramadan. Ada yang kita minta belum lagi diperkenankan. Yang sakit nak minta sembuh belum lagi diperkenankan ni. Okey, mari kita lihat. Masih ada orang-orang yang secara nyatanya tidak memperoleh apa dia minta. Berdoa tetapi tidak memperolehinya. Berdoa tapi tak memperolehinya. Okey. Tetapi ini kita mesti ingat, tidak bererti bahawa doa tersebut telah ditolak. Pertama sekali kita kena ajar diri kita, apabila kita berdoa di dalam bulan Ramadan ini, kita lihat doanya seolah-olah tidak diterima. Seolah-olah tidak diperkenankan. Bukan macam tu, kata ulama. Itu bukanlah bererti doa tersebut tidak diterima atau ditolak. Setakat ini hendaklah kita fahami maksud doa yang diterima. Maksud doa, kita kena belajar dulu apa yang dikatakan doa yang diterima itu macam mana, supaya kita tidak berburuk sangka kepada Rasulullah dan lebih lagi kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu,
kepada kita bahawa apabila seorang yang seorang Islam berdoa sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat ia tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim terhadap saudara terdekatnya. Ha, kalau kita doakan untuk memutuskan silaturahim terhadap saudara kita, ini tidak diterima ya. Ya. Atau apa-apa saja yang mendatangkan dosa. Maksudnya kita bukan doakan memutuskan silaturahim, bukan doa untuk dosa-dosa, maka pastilah dia, yakni Allah, menerima salah satu daripada tiga perkara. Maksudnya orang yang berdoa, kita orang Islam ni berdoa, akan diterima, tapi diterima itu kata Rasulullah, dibagikan kepada tiga perkara. Diterima. Yang pertama kata Rasulullah, dia akan mendapat terus apa yang dipintanya. Terima yang pertama, maksudnya Rasulullah cakap doa tu diterima, perkenankan, apa yang diminta Allah perkenankan. Kata dia minta, ya Allah, kan, hari ni rasa nak sangat makan pengat tempe. Dah pernah makan pengat tempe? Allah, lepat tempe? Tak pernah juga. Apa benda kurang ni? Kan, mana orang muar tak makan pengat tempe, lepat tempe lagi? Minta. Nak sangat makan pengat tempe. Kan? Aku carilah kat bazar Ramadan mana ada pengat, jual pengat tempe. Ada jual lepat tempe. Susah tu nak dapat. Ha. Allah Subhanahu Wa Taala kan kabulkan doa dia. Tengok petang nanti jiran sebelah dia hantar pengat tempe. Hai. Kan. Dapat betul apa yang didoakan tu pun dapat petang hantar. Pengat tempe. Macam mana rasa dia tak tahu. Saya pun tak pernah rasa. Kan. Ha. Baik. Ada kalanya kata Rasulullah akan mendapat terus apa yang dipintanya. Satu. Ini doa musajab itu biasa kita faham lah. Ini kita faham kalau apa yang kita minta dapat. Ha, ini kita tahu. Ini musajab doa. Yang kedua. Jika tidak. Doanya musajab juga. Jika tidak. Allah akan menggantikannya. Doa itu diterima. Tapi Allah kata Rasulullah menggantikannya. Mengelakkannya daripada balak bencana. Di dalam perjalanannya. Doa diterima, tapi Allah ganti, Allah tukar. Tukar apa? Allah tolakkan balak bencana yang berlaku kepada dia dalam perjalanan dia. Mungkin dalam perjalanan dia balik kerja atau nak pergi kerja, sepatutnya dia accident. Kan? Kemalangan. Ya? Kemalangan. Kan? Teruk dalam kemalangan itu, sepatutnya kemalangan itu, kepala dia, kan? Patah dia punya tengkuk. Kalau ikut dalam takdir. Tetapi sebab dengan doa dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kemalangan takdir itu tetap berlaku. Kemalangan berlaku juga. Tetapi cedera yang berlaku kepada dia ditukar kepada Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab doa dia tadi diterima, Allah jadi dia cedera ringan. Cedera ringan saja. Ini kata Rasulullah, jika tidak, kalau tidak terus dibagi, Allah akan menggantikannya dengan cara mengelakkannya daripada bala bencana besar dalam perjalanannya. Ditukar. Lepas daripada bala itu. Lepas daripada musibah itu. Patutnya ada rompakan. Kan? Patutnya dalam tu. Tapi disebabkan doa diterima, dilepas. Nanti kak, dilepas. Ya? Dilelak. Sebab apa? Doa diterima sebenarnya. Allah tukar yang lebih baik lagi. Kadang-kadang kita perasan kita minta tu baik. Allah dia tahu, rupanya yang kita minta tu tak baik lagi. Ada yang lebih baik lagi aku nak bagi kau. Iaitu kau selamat daripada balak, daripada musibah. Baik. Dan atau yang ketiga, kata Rasulullah, Allah akan menyimpan ganjaran itu di akhirat. Doa kamu tu diterima, tapi disimpannya di akhirat. Kata Rasulullah beritahu. Baginya ke akhirat. Terima kat dunia ni, baginya akhirat. Jadi, dalam hadis ini Rasulullah terangkan doa itu dikabulkan, doa itu dipecah kepada tiga. Satu, dikabulkan doa ini diberi terus. Ini kita faham. Yang kedua, dikabulkan doa kita itu tetapi ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita diterima
Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengelakkan, menyelamatkan kita daripada bala bencana yang besar di dalam perjalanan kita. Sama ada balik kerja, pergi kerja, nak pergi mana-mana, Allah selamatkan kita. Yang ketiga, doa itu diterima kata Rasulullah, tapi terimanya Allah simpan dia ke akhirat. Dalam hadis yang lain pula dinyatakan, pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil hambanya serta bertanya kepadanya, wahai hambaku, aku pernah menyuruhkan kamu berdoa kepadaku. Lalu hamba Allah itu menjawab, ya. Ya, ya Allah. Kan? Aku telah berdoa. Aku berdoa. Panjang macam Pak Imam kita tadi. Panjang berdoa. Macam-macam ni minta. Kita amin saja. Kan? Saya nak ajar kalian. Kan? Guru kami ajar. Kalau kita ni malas nak doa panjang-panjang, macam mana kita nak doa? Ya Allah, apa yang Pak Imam doakan tadi, itulah doa aku. Kau kabulkan doa Pak Imam. Biar Pak Imam doa panjang-panjang. Gasak dia lah. Berapa panjang dia nak doa, dia doa lah. Kita senang je shortcut. Ya Allah, itu imam punya doa, kasih makbul. Imam Masjid Sultan Ismail, Imam Masjid Sultan Abu Bakar, Imam Masjid Sultan Ibrahim, imam-imam seluruh dunia punya doa kau kabulkan. Itu doa aku. Kan pandai tu orang ni. Kita nak doakan pelik. Nak hafal doa Pak Imam, tak terhafal kita. Macam-macam ni doa. Minta kahwin satu lagi, kau tak tahu. Kan? Yang kita amin, amin jugalah. Sebab orang rumah dia tak datang. Jadi kita minta macam ni, ya Allah, semua doa imam-imam di seluruh dunia kau kabulkanlah. Itulah juga doa permintaan aku yang bodoh ni. Kan senang? Ha. Kau tengok Masjid Al-Aqsa punya imam punya doa, Masjid Al-Haram punya imam punya doa, punya panjang tu. Kita cakap kepada Allah, itu juga doa kita, kau kabulkanlah. Macam tu je senang. Juga cakap dah, dah malas dah, dah penat dah kan? Ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, apa juga yang didoakan oleh Pak Imam, itulah juga doaku. Engkau kabulkanlah doa Pak Imam. Kabulkanlah doa Pak Imam. Kabulkanlah doa Pak Imam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Senang. Macam tu je. Okay. Iya. Apa susahnya? Contohnya, bila datangnya bulan Ramadan, apa kata orang soleh? Kan? Para-para ulama. Kita berniatlah bagaimana niat orang-orang soleh, para-para awliya Allah, mereka menghadapi Ramadan. Kita tak tahu. Macam mana niat para-para ulama? Macam mana niatnya kekasih-kekasih Allah ketika menghadapi Ramadan? Kita niat kita setakat ini je lah kita tahu. Tak, kita tak tahu bagaimana niat mereka. Kita niat macam niat mereka. Lagi bagus. Ya? Okey, baik. Apa kata dia? Allah tanya dia. Ya, dia kata. Engkau dah berdoa kan? Kemudian Allah menjawab, tidak satu pun doa-doa yang kamu pohonkan yang tidak aku terima. Allah beringatkan. Ya betul, kamu dulu berdoa. Hari-hari pun kamu berdoa. Bayangkanlah kalau Pak Imam daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hari-hari. Berapa tahun dia kerja? Hari-hari kamu berdoa. Apa kata Allah? Aku kabulkan. Ini Allah beritahu ni dalam hadis ni. Apa dia? Ya, kata kemudian Allah kata, tidak satu pun doa-doa yang kamu pohonkan yang tidak diterima. Tak ada satu pun. Semua aku terima. Kamu berdoa agar suatu bencana dijauhkan, maka telah aku lakukan di dunia. Okey, di dunia aku jauhkan kamu. Kamu berdoa agar duka cita dihilangkan daripada kamu, akan tetapi tidak nampak kesan. Suruh hilangkan duka cita. Apa kena tipu? Kan? Kena tipu dengan orang. Orang tipu macam-macam. Ada orang tipu nak bawa pergi umrah. Ada orang tipu nak bawa pergi haji. Ada orang tipu nak sewa hotel kat Mekah. Kan? Macam-macam tipunya. Kan? Pecah hati. Duit kita tu lah ada sikit. Konon nak berangan nak kaya. Nak cepat sikit kaya. Kalau simpan tabung haji, lambat kaya. Keluarkanlah main saham kononnya. Saham akhirat, saham Mekah. Kena pula tipu. Allah minta doa. Supaya kan, dapatlah semula duit tu. Dah daripada seminggu ke dua minggu. Daripada sebulan ke dua bulan. Tiga bulan ke empat bulan. Nampaknya tak dapat.
Habis doanya tak mustajab ke? Allah tak terima ke? Tak. Dengar Allah beritahu. Ini pentingnya ilmu. Supaya kita tak berburuk sangka kepada Allah. Apa kata Allah? Kamu berdoa agar sesuatu bencana dijauhkan. Maka telah aku jauhkan. Lakukan di dunia. Kamu jauh. Selamat. Kamu berdoa agar duka cita dihilangkan daripadamu. Tetapi tidak nampak kesannya daripada doamu itu. Apa kata Allah? Sesungguhnya aku telah tetapkan padamu ganjaran-ganjaran demikian di akhirat. Saja je aku tak bagi. Aku nak bagi ke akhirat. Tak apalah kamu rugi kat dunia. 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu. Tak apa. Aku nak bagi kamu ke akhirat ni. Aku sayang kamu. Aku bagi kamu ke akhirat. Kan? Ha. Kalau kat dunia tu kamu dapat pun 50 ribu, 30 ribu tu. Setakat mana sangat. Beli tu beli ni habis. Tapi ni aku nak bagi ke akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa orang tersebut akan diingatkan semula tentang setiap doanya. Kau ingat dulu kau buat doa macam ni, siap kau main sembahyang hajat tau. Kau punya ahli group kumpul sembahyang hajat. Berapa hari buat siap baca Yasin lagi. Supaya nak dikabulkan ni. Tak ada tak? Allah ingatkan satu persatu. Allah ingat di sekian hari kamu macam ni, kamu minta pada aku macam ni, macam ni, macam ni. Rasulullah beritahu tentang doanya. Dan akan ditunjukkan kepadanya bagaimana cara doa tersebut disempurnakan dunia. Ha, yang ni nampak. Yang ni yang kamu minta sekian-sekian hari, ha, ni aku kaburkan ni. Ni nampak ni? Hari sekian-sekian ni aku bagi ni. Ditunjukkan kepada Rasulullah. Ni di akhirat besok. Allah tu kan maha adil. Ditunjukkan, ha, ni doa kamu. Ha, ni yang kamu minta dulu, sekian-sekian-sekian kamu minta kat Masjid Sultan Ismail. Ha, ni aku bagi, nampak ni? Baginya dekat sini. Ha, ini yang kamu minta dekat Masjid Sultan Ibrahim. Ha, ni doa dia aku bagi kat sini. Rasulullah beritahu di dunia ditunjukkan bagaimana apabila kita memohon di dunia ini kemudian doa yang kita dimustajab, Allah tunjukkan bagaimana cara dia ataupun disempurnakan di akhirat. Ha, yang ini doa ni kata Allah yang aku terima tapi aku bagi dia ke akhirat. Ni sekarang aku nak bagi. Ha, ni yang aku bagi ke akhirat. Yang ni aku nak bagi ke akhirat. Yang ni aku bagi ke akhirat. Yang ni aku bagi ke akhirat. Seperti itu. Ya. Apabila melihat ganjaran tersebut, orang yang dia nak beri di akhirat ini, Allah bagi dia doa dia, dia terima di dunia dulu tapi baginya akhirat. Apabila kata Rasulullah dia melihat ganjaran, dia pun berharap agar satu pun doanya tidak dimakbulkan. Kalau dia ketahu kalau macam ni lah dia cakap, biar kena tipu banyak sikit. Sikit sangat kena tipu baru 30 ribu. Kalau banyak itu hari, puh dia cakap. Dia tengok kan. Kan. Ha, kat dunia ni nasib baik 30 ribu. Ha, nasib baik 30 ribu. Dia cakap nasib baik. Kalau akhirat dulu dia kan, puh dia cakap. Ruginya sikit sangat 30 ribu aku masuk. Patut tu 100 ribu kata dia. Keluar habis betul. Kena tipu aja. Barulah doa husud. Ha, pula dah kata Rasulullah. Orang yang diberi doanya di akhirat, dia berkeinginan kalau boleh semua yang doa dia di dunia dulu jangan dibagi di dunia, bagi ke akhirat. Baik. Sesungguhnya doa ini adalah sangat penting. Ya. Dan mengabaikannya adalah suatu kerugian yang besar. Ya. Doa ini penting sangat. Kalau kita abaikan doa, ini satu kerugian yang besar bagi kita umat. Bagi kita hamba ini. Walaupun pada zahirnya nampaknya doa kita tak diterima, namun kata dia janganlah berputus asa. Lagi pula terdapat di dalam kitab mengatakan dalam hadis jelas sekali bahawa Allah mengabulkan doa kita tu dengan mengambil kira akan kebaikan. Satu lagi, Allah dikabulkan doa kita, dia ambil kira kebaikan kita. Dia bagi tu biar baik untuk kita. Kebaikan dan untuk kepenting untuk muslihat diri kita. Maknanya kalau dia terima, dia bagi terus, dia takut kita ni rosak. Dia bagi kita tu, kita terima. Nak jadi kaya, orang nak jadi kaya kan macam-macam. Kita fikirnya dengan kaya ni kita boleh macam-macam. Kita fikir kita kaya ni kita senang. Kita boleh pergi umrah tiap-tiap bulan. Kita boleh pergi haji. Itu fikir kita kalau kita kaya. Jadi kita pun buatlah macam-macam supaya nak kaya ni. Allah cakap, aku ni sayang kau. Aku tak nak kau jadi kaya. Dah eloklah kau jadi ahli jawatan kuasa masjid ni. Kalau kau kaya, kau tak jadi ahli jawatan kuasa masjid. Iya dah kaya, takkan nak datang masjid.
No, naik-naik kelab, kat kelab-kelab no. Meeting kat Bandung, kat Jakarta, Surabaya, kat Tokyo. Kat kapal terbang, sewa jet untuk buat meeting. Jadi kata Allah cakap, lebih kurang macam tu lah. Kalau aku bagi kau kaya, kau ni teruk ni. Kau tak payah kaya lah, tak apa, biar kena tipu, padan muka kau. Bila kau kena tipu, kau lagi dekat dengan aku. Oh, lagi dekat dengan aku. Kan? Jangan kau, kita ni kadang-kadang bila kena, kita laknat orang, celaka betul. Kalau kita belajar dalam kitab Sirus Salikin. Sirus Salikin. Saya dah buat tengok. Imam bagaimana Imam Ghazali rahmatullah ta'ala beritahu. Jaga lidah ni. Tentang lidah perlu ada lebih kurang. Tentang jaga lidah ni, kan? Jaga lidah kita, jangan melaknat seseorang. Ataupun jangan melaknat satu pun daripada makhluk Allah. Kenapa? Kerana kalau iblis sekalipun, kata Imam Ghazali, kita seumur hidup tak laknat dia, tak laknat iblis tu, seumur hidup kita tak pernah laknat dia, kita tidak akan ditanya di akhirat besok. Tak akan ditanya. Iblis kalau kita tak laknat dia, seumur hidup ni kita laknat dia sekali, tak pernah orang laknat dia, tidak akan ditanya di soal di akhirat besok. Tetapi kalau kita melaknat seseorang, siap, kita akan dipersoalkan di akhirat besok. Dan celaka betul, tak patut betul dibuat pada betul. Lahabau betul. Dah celaka, lahabau pula, kena lagi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti yakinlah, kan? Yang berlaku ni ketentuan daripada Allah. Allah tu memang sayang kita. Jadi apa kata dia? Allah memakbulkan doa kita dengan mengambil kira akan kebaikan dan muslihat kita. Jika Allah mendapati pemberian itu bermanfaat dan baik. Allah lihat, dia tahu kalau apa yang kita minta itu, Allah lihat itu baik dan bermanfaat, maka dia akan kabulkan. Ya. Jika tidak, Allah tidak akan memberikannya. Contohnya orang lelaki, tak maaf lah, yang nak kahwin 2-3. Nak kahwin 2-3, minta dengan Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah lihat, kau ni kalau aku bagi, teruk kau. Nanti iktikaf kat masjid sepanjang masa. Sebab apa? Kan? Tak boleh balik rumah. Perang je, dah iktikaf kat masjid, rajin iktikaf. Orang ni kadang-kadang dia rajin ke masjid, sebab apa? Kat rumah tak boleh, tak jadi syurga lagi. Jadi Allah cakap, engkau tak payahlah, aku tak bagi engkau kahwin lagi. Betul lah nak ikut sunnah tu, betul. Tapi engkau tak boleh. Kalau engkau teruk engkau ni nanti. Kita kena terima. Allah, doa yang kita minta tu, perasaan kita je bagus. Tapi dari segi ilmu Allah, benda tu tak baik untuk kita. Contohnya kita nak sembuh daripada penyakit. Penyakit kita ni, kita ada sakit, katakan sakit lutut, kita minta supaya dia sembuhkan. Minta dengan Allah macam ni, macam ni. Allah tak sembuhkan. Kerana Allah tahu kita ni, kalau sembuh nanti ni, dia sibuk pergi main badminton semula. Kan, dah masuk kau main badminton je. Maghrib-maghrib dah pergi main lagi badminton. Nak jadi Chong Wing, kita ganti Chong Wing. Bagi sakit, biar padannya muka. Bila sakit kaki, rajin ke masjid, rajin ke surau. Kan? Jadi kata maka doa kita itu akan dikabulkan. Jika tidak, Allah tidak akan terimanya, kalau tak ada manfaat bagi kita. Sebenarnya itulah kurnian Allah, itulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Kerana tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. Kan kita contohnya anak, kalau dia minta kepada kita, ayah nak duit, kan, berapa dia minta? Kita teliti. Kadang-kadang kita bagi semua yang apa yang dia minta, kadang-kadang kita tak bagi. Ayah nak motor, ayah nak itu, nak ini. Kan kita tak bagi. Sebab apa? Kita tahu kalau kita bagi, binasa budak ni. Binasa budak ni. Budak baru sekolah ada jam 6, kan, ada jam 5, kita bagi dia motor, belikan motor untuk dia. Habis budak ni. Betul dia minta. Kita sebagai seorang ayah mampu bagi. Tapi kita sayang dia, kita tak nak bagi, tak nak anak kita ni binasa. Kita tak bagi dia, bagi dia basikal saja. Lebih-lebihlah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha adil, yang maha mengetahui, dia sangat sayang kepada kita. Kan kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim tu, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tu, dia sayang betul kita ni. Jadi jangan kita berasa hati
berburuk sangka kepada Allah apabila kita berdoa dia tak terima. Jangan. Kita doa saja, minta saja. Kita yakin dia bagi mengikut apa yang dia tentukan, yang baik untuk kita. Yang dia tak bagi itu tak baiklah untuk kita, walaupun kita nampak baik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang suka meminta kepada dia. Dan orang yang tak berdoa ni, dalam riwayat lain, Allah murka, Allah marah. Orang yang tak berdoa ini orang yang sombong. Orang yang tak berdoa ini, kata Rasulullah, orang yang melakukan maksiat. Sebab apa? Sebab firman Allah tu, udu'uni astajib lakum tu, Allah suruh kamu minta, mintalah kamu kepada aku dan percaya aku perkenankan. Siapa yang tak meminta kepada Allah, dia sudah melakukan derhaka, sudah membuat maksiat, sudah membuat kemungkaran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikanlah bulan Ramadan ni bulan yang doanya dimustajabkan. Banyakkan doa. Dan jangan takut, jangan sayang untuk mengatakan, ya Allah, kabulkanlah doa semua yang ada dalam masjid. Kita berdoa, kan kita ada sembahyang kan, ya Allah, ya Allah, ni semua yang ada dalam masjid sekarang ni, kau kabulkanlah. Jangan doa kita saja. Jangan seperti itu. Ni semua ada sahabat-sahabat saya yang duduk kat tiang, di belakang tiang, apa semua tu, ya Allah, kau kabulkan semua doa-doa mereka, ya Allah. Ke mana saja ya kalian pergi, ingat. Kalau pergi ke Mekah, ke Madinah, begitu juga. Orang ramai-ramai ni, ya Allah, engkau maha mengetahui dan maha melihat. Semua hamba-hamba engkau ni memohon kepada engkau, kabulkanlah doa mereka semua, ya Allah. Baru besar ini jadi orang kecil sangat minta doa dia je. Faham? Moga-moga Allah limpahkan rahmat kasih sayang kepada kita, digolongkan kita ni dengan orang-orang yang dapat manfaat yang besar dengan kedatangan Ramadan kali ini, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhak wal jannah wa na'udzu bika min sukhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karimun tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita punya imarah kita ni, kita ada sediakan kaunter tempat jualan, ada barang-barang. Ada jual apa tadi? Susu. Lagi? Koko. Ada koko dan sebagainya, sahabat bajak sila. Kan, untuk support kan kebulan imarah. Ada kat sebelah kiri. Sebelah kiri. Jualan. Ya? Satu ni untuk madrasah, untuk sponsor madrasah. Kita beli sampai menderma. Tidur ke meninggal tak tahu.